Posisi dukung dia pas kembali ke belakang itu je, namun tidak akurat kembali ke dorong ke depan. Saudara Umut eksekusi bola, ya, sapu saja sektor sebelah kanan saudara Umut ini tanpa kompromi and alias tanpa batas, sehingga menghasilkan lagi tendangan pojok bagi anak-anak tim temu FC ini. Serangan kita saksikan, lemparan ke dalam atau sepak pojok kita saksikan di sektor sebelah kanan. Beberapa pemain lini belakang dari anak-anak tuan rumah FC ini untuk mengganti bagi eksekusi bola, dan kita lihat saja dan kita saksikan langsung saja shooting ke depan nomor punggung 2 ke depan itu juga berbahaya. Shooting lagi memblok kita Boroke yang tiada sejen, nampaknya bola umpan lagi kejar bos dari Jan Jen. Dia Jen umpan ke depan yang berbahaya, si Rejen. Aduh, nampaknya penjaga gawang keluar dari sarangnya untuk menghentikan pergerakan-pergerakan bola lewat sektor sebelah kiri, sehingga terciptalah lemparan ke dalam, umpan ke depan, lemparan ke dalam yang itu juga berbahaya. Namun ada nomor punggung 87 kembali lagi bagus serangan nomor punggung 83 ke bola punggung 13, berikan lagi umpan panjang ke sektor sebelah kiri yang dituju beberapa pemain, umpan lagi panjang ke depan, ya, nomor punggung 22 di sana berikan lagi umpan, dikejar ketat lagi nomor punggung 5, dorong bola ke depan, umpan panjang saja ke depan 7 saudara Urut di sana. Namun ada saudara Urut lagi setidaknya dikawal kata saudara Urut, shooting ke depan yang ketujuh saudara Urut ini, berikan lagi ke belakang 7 nomor punggung 8 di sana, saudara Dian kembali lagi heading saja ke belakang, ada saudara Iqbal di sana, shooting bola eksekusi bola kembali lagi, umpan ke depan, membentur lagi, kerjasama lagi sangat akurat, berikan lagi membangun serangan duel kedua ini kesempatan sore. Nampaknya apa yang terjadi dan kita lihat, kita saksikan nampaknya membentur 7 saudara Urut, shooting saja ke depan yang ketujuh lagi ke depan, dapat direbut kembali lagi duel kedua Pahmi kesempatan sore hari ini, umpan panjang ke sektor sebelah kiri, ada saudara Pahmi umpan panjang ke depan yang itu jadi 9, namun di sana dapat dikuasai oleh umpan lagi panjang ke depan, membangun serangan sual beli serangan kesempatan sore hari ini dari adu bola tim kesempatan sore ini, lagi-lagi bola keluar lapang, oh ternyata tidak, mendorong bola ke depan yang itu putra-putra yang serangan berbahaya, namun dikawal kata sore anak-anak tim tamu FC ini, penjaga gawang keluar dari sarangnya 7 petak penalti. Ini bola dikasih penuh dari Libero yang anak tim tampak FC ini, kembali lagi membangun serangan lagi, umpan lagi depan yang dituju, berikan lagi panjang ke sektor sebelah kanan, ada nomor punggung 8 di sana, dorong bola ke depan yang dituju nomor punggung 2 di sana, dikawal ketat dibayang-bayangi orang punggung 10, melambung saja bola ke depan yang dituju saudara Urut lagi, berada saudara Pahmi shooting ke depan, kerja yang begitu sangat luar biasa dikawal ketat oleh beberapa pemain dari anak-anak Mutiara FC ini. Kini membangun serangan nomor Mutiara nomor punggung 2 saudara JNJN jagung saja bola, bola nampaknya terdengar umpan ke depan crossing yang tuju sektor sebelah kiri, ada saudara Rejing di sana menanti pergerakan bola, namun dapat diantisipasi kembali ini anak-anak Mutiara FC bungu serangan, berikan saja umpan dorong bola ke depan yang dituju berbahaya, tek sabar, namun dapat direbut kembali, bebas saja ke belakang penjaga gawang, umpan lagi saudara Jayen, dia Jayen berbahaya shoot. Nampaknya bebas bola yang diberikan oleh libero jatuh perdana di pemain belakang ke gawang, nampaknya dapat dimanfaatkan bola mentah oleh saudara Jian JN ini, sehingga dapat dieksekusi dengan sempurna, menghasilkan lagi kick-off babak pertama dengan skor 1-0, dan kini tim tamu untuk mengut bola yang untuk yang pertama kalinya. Berikan lagi bola ke belakang 7 nomor punggung 87 saudara Ipul, inilah dia pemain memperkuat di lini belakang anak tim tamu FC ini saudara Ipul, kembali lagi umpan ke depan yang dituju, ada saudara heading saja bola lini belakang dari anak-anak tim tamu tuan rumah FC ini, berikan lagi nomor punggung 12 dorong bola sendirian tanpa batas kepada kawan, direbut saja kembali, berikan saja bola kepada saudara Urut umpan panjang lewat sektor sebelah kanan nomor punggung 10, berikan ke belakang yang dituju, umpan lagi panjang ke depan saudara Dian Jagling, masih dari saudara Dian Jen umpan ke depan yang dituju, namun dihalau saja di sana bola pergerakan di lebar belakang, kembali lagi bola direbut kembali yang punggung 17, kembali dorong bola 17 ke umpan lagi panjang ke sektor sebelah kiri yang dituju berbahaya, ada mampung 2, namun di sana ada saudara Urut eksekusi bola, kembali lagi membangun serangan, ada saudara Pahmi dorong bola, umpan berikan panjang lagi ke depan saudara Pahmi, lagi-lagi berikan saudara, di sana saudara Rejeng dibayang bagi beberapa pemain, berikan lagi umpan panjang nomor 8 sektor sebelah kiri, lagi-lagi stop persisnya saudara Pahmi, kembali lagi umpan panjang ke belakang saudara Urut lagi belakang dan depan yang dituju, heading saja dan di belakang libero anak-anak tim tamu FC ini, namun tanya mampanya